Kota Makassar berada di urutan ketiga, daerah dengan tingkat indeks kerawanan pemilu tinggi di bawah Manokwari dan Mamuju. Indeks kerawanan pemilu Makassar mencapai angka 74,94. Bawaslu menilai, potensi kerawanan pemilu di Makassar dipicu besarnya kemungkinan aparatur sipil negara yang terlibat dalam politik. Selain itu, pemberian uang saat kampanye hingga perubahan hasil rekapitulasi suara jadi ancaman lainnya. Untuk menghindari keterlibatan ASN di politik praktis, Bawaslu berencana memperluas sosialisasi batasan keterlibatan aparatur sipil negara dengan menggandeng pemerintah Kota Makassar. Kalau dilihat secara umum, memang untuk Kota Makassar itu yang paling rawan adalah adanya mobilisasi ASN. ASN. Makanya itu yang menjadi perhatian khusus kami dan diatensi langsung oleh Bawaslu RI. Sendiri kok, kenapa Makassar bisa masuk dalam tiga tertinggi kerawanan ASN ini? Apakah karena tahun lalu seperti apa? Salah satunya itu bahwa memang ada catatan pelaksanaan pemilu kemarin bahwa ada ASN yang terjebak di politik praktis. Itu salah satu alasan. Kemudian mencermati juga fenomena yang sekarang ini karena ASN memang makanya kita harus melakukan pendekatan atau pencegahan lebih dini.